Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Aksa, golongan karya. Infrastruktur ada hal yang penting yang perlu dibangun di Indonesia. Infrastruktur adalah pembangunan yang bisa menggerakkan dan bisa membangun lapangan pekerjaan. Kita bangun jalan tol, lapangan pekerjaan akan ada di situ. Kita bangun perumahan, lapangan pekerjaan ada di situ. Kita bangun pengolahan sampah yang baik, lapangan pekerjaan ada di situ. Kita bangun pengolahan sampah, air limbah, air bersih, lapangan pekerjaan ada di situ. Dan yang terpenting, manfaat dari infrastruktur tersebut dirasakan oleh masyarakat luas. Masyarakat perlu air bersih. Masyarakat di Jakarta Utara terutama, Jakarta Barat, Pulau Seribu, perlu mendapatkan akses air bersih yang baik. Pam Jaya harus membangun pipaan yang besar agar supaya rakyat kita bisa mendapatkan air bersih yang layak dan dapat dikonsumsi. Air bersih merupakan kepentingan dan juga merupakan hak bagi seluruh rakyat, terutama di Jakarta Barat, Utara, dan Pulau Seribu. Saya berharap pembangunan infrastruktur digenjot terus, pembangunan infrastruktur air, pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah, sampah, sekolah, kemudian rumah sakit, dan pembangunan infrastruktur lainnya, irigasi, kemudian waduk, harus dibangun terus-menerus oleh bangsa Indonesia, negara terutama. Kita harus bangun stadionnya agar supaya kota-kota bisa memiliki sarana olahraga yang baik. Kita bangun infrastruktur yang besar. Anggaran infrastruktur kita menjadi prioritas nomor satu di Indonesia. Prioritas nomor satu bagi Pemda, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Saya berharap pembangunan infrastruktur, terutama di Jakarta, Jakarta Barat, Utara, dan Pulau Seribu, jadi perhatian khusus. Saya Erwin Aksa. Coblos nomor urut 2, Erwin Aksa. Ini soal perut, Bung.